Good People, siaran TV analog di wilayah Jabodetabek akan dihentikan mulai Rabu 5 Oktober 2022 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sehingga mulai Kamis 6 Oktober 2022, pengguna televisi di wilayah Jabodetabek hanya bisa menonton siaran TV digital saja. Dengan TV digital, kualitas gambar lebih bagus, suara pun semakin jelas dan jernih tentunya. Betul, cara penerima siaran TV digital juga sangat mudah, yaitu dengan menggunakan perangkat televisi khusus TV digital atau dengan menambahkan set-top box. Dan siaran TV digital Net TV kini telah hadir di 28 kota di Indonesia. Dengan TV digital, menonton TV jadi makin asik. Ayo pindah ke TV digital. Now.